Jalanan yang teratur tentunya menjadi keinginan banyak orang. Hanya masalahnya tidak semua orang boleh mengatur jalan raya. Karena persoalan jalan raya bukan hanya masalah kelancaran dan pengaturan, namun juga ada persoalan ketertiban yang menjadi hak dan kewenangan sepenuhnya pihak kepolisian. Dari namanya saja, Pak Ogah bukan kata asing lagi di telinga kita. Di Jakarta, selain Pak Ogah, masyarakat juga mengenali profesi ini dengan nama polisi cepek. Pak Ogah kerap hadir di parkiran kendaraan, pertemuan jalan kampung dan jalan raya, putaran U-turn, hingga di pasar-pasar. Sebagian masyarakat mungkin bisa merasa terganggu dengan kehadiran Pak Ogah yang meresahkan, namun juga tidak sedikit yang justru merasa terbantu dengan hadirnya Pak Ogah di jalan raya. Sebenarnya Pak Ogah itu setuju ya, dalam sisi dia bisa mengatur lalu lintas ketika kita ada keadaan dalam padat. Tapi yang kurang setuju apabila dia memaksa dan tidak terkoordinasi dengan baik. Setuju dan nggak setuju. Setuju kalau misalkan memang Pak Ogahnya bekerja dengan baik dan mengatur lalu lintasnya juga benar gitu. Nggak setuju kalau misalkan itu malah bikin macet. Saya sih tidak setuju ya. Alasannya selain membuat kemacetan yang di belakangnya, kan jadi menumpuk tuh dia Pak. Jadi dia didahulukan karena dia bayar. Langsung didahulukan, sedangkan yang di belakang yang nggak bayar agak kelamaan, itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak dibayar mobilnya, mobil yang sedang diparkirkan untuk belokan, misalkan nggak bayar, ada yang oknum-oknum nakal geplak kaca, entah itu kaca, entah itu dashboard, pokoknya dipukul aja sama dia gitu. Terakhir, alangkah lebih baiknya jika ada instansi terkait gitu, PT atau CV, atau dari pemerintah yang menertibkan itu sih. Saya pribadi tidak setuju karena dengan adanya Pak Ogah biasanya yang tadinya macet malah lebih macet. Bukan memperlancar lalu lintas malah lebih macet. Kenapa? Karena mereka sendiri kadang-kadang suka memaksakan kehendak mereka kan, kemudian mereka tidak, mungkin menurut saya juga tidak terlalu dibekali dengan aturan yang baku gitu ya. Tentunya ada bagaimana di setiap titik-titik padat yang ada Pak Ogahnya itu, pihak polisi ada di situ gitu. Jam-jam tertentu dengan koordinasi dengan masyarakat sekitar gitu. Sebenarnya kan Pak Ogah itu ada di persimpangan jalan yang traffic light-nya nggak nyala. Nah, mungkin bisa dibantu sama pihak kepolisian untuk ya udah kita nyalain aja traffic light-nya sehingga yang ngatur memang ya udah traffic light gitu. Saran untuk pihak kepolisian agak banyak sih Bang PR, soalnya kan kepolisian bukan cuma ngurusin itu aja, beberapa hal. Tapi alangkah baiknya jika sedang bertemu dengan Pak Ogah, ditegur aja secara pelan-pelan gitu, Pak mohon maaf, mohon izin, tidak diperbolehkan untuk mengambil pungutan liar di sini. Kalau Bapak mau ataupun mau di sini, Bapak harus izin dulu ke kami, info dulu ke kami, itu pun kalau diizinkan ya gitu. Menurut saya itu harus tetap domainnya kepolisian ya, dalam hal ini adalah polisi lalu lintas. Jangan, maksudnya jangan sebagai orang sipil segala macam dikasih itu, jadi mereka sendiri punya perasaan lain nanti kalau gitu. Persoalannya bukan soal tepat tidaknya, tetapi ya faktanya di lapangan kadang-kadang kehadiran mereka dirasakan cukup membantu. We'll be right back.